Hasan dari hamba Allah di Banten. Assalamualaikum Ustadz. Apabila orang tua kita meninggal dan meninggalkan warisan, akan tetapi hutangnya lebih banyak daripada warisannya, apa yang dikerjakan oleh ahli warisnya Ustadz? Apa yang dikerjakan oleh ahli warisnya? Masya Allah. Ya betul. Hutangnya lebih banyak daripada harta yang dia tinggalkan. Maka sekarang semua hartanya dieksekusi, dijual, dan dibayarkan hutang-hutangnya. Masih ada lagi yang nuntut, Ustaz. Baik. Kalau masih ada yang nuntut, pertama dulu Anda daftar data dulu berapa semua hutangnya. Ya. Kemudian, bila kurang, masing-masing dibayar sesuai proporsional. Maksudnya seperti apa? Umpamanya, hutang orang tua Anda, Anda hitung kepada E sekian ratus juta, kepada B sekian ratus juta. Baik. Angka seluruhnya, hutang A orang tua Anda, ada yang hutang dagang, ada yang hutang bangun rumah, dan seterusnya. Ya. Ada senilai hutangnya sebanyak 1 miliar. Kemudian ketika mereka orang tua Anda wafat, maka tidak ada warisan yang dibagi sebelum hutang diselesaikan. Anda juallah seluruh warisannya. Dapat uang umpamanya cuma 500 juta rupiah. Ya. Maka Anda katakan kepada semua yang berpiutang, kami hanya bisa membayarkan 50%. Hutang orang tua Anda ada berhutang kepada A 100 juta, berarti cuma dibayar 50 juta. B 200, bayar 100. Dan begitu seterusnya sampai yang 500 juta tadi habis. Sisanya apakah ada kewajiban ahli waris? Jawabannya tidak ada. Lalu siapa yang bayarin? Ya, tidak ada yang bayarin karena hartanya sudah habis. Kecuali ahli warisnya mau membayarkan, boleh. Ya, atau ada ahli waris yang statusnya adalah sebagai garantor atau penjamin atau kafil. Ayahnya pinjam butuh untuk modal usaha untuk beli barang, dia beli barang dengan tidak tunai dijual, beli barang tidak tunai dijual. Yang si penjual ini, pemasok ini, supplier ini, dia mengatakan, tidak apa-apa Pak, ya, tapi syaratnya anak Bapak si Fulan, teman saya, ya, dia menjadi penjaminnya. Lalu Anda panggil anak Anda, mau jadi penjamin Bapak, teman kamu, ya, dia bilang, dia minta sebagai penjamin kalau ada apa-apa. Siap Pak, nih tangan dan semeterai, saya menjamin semua utang Bapak dengan dia. Kalau Anda ada yang anak anggota keluarga yang menjamin, maka dia wajib membayarkan. Adapun dalam kasus tadi tidak ada lagi yang bisa utangnya tadi 500 juta sudah terbayar, yang 100 juta belum, tidak ada kewajiban ahli waris. Kecuali ada ahli waris yang mau membantu, itu kebaikan dia. Dan insya Allah akan dimudahkan oleh Allah rezekinya. Tetapi tidak menjadi kewajiban. Berdasarkan hadis Qatadah, Abu Qatadah, di mana Rasulullah tidak mau menyeretkan seorang sahabat yang memiliki hutang 2 dinar. Lalu Abu Qatadah mengatakan, "Huma alaih ya Rasulullah. Saya yang bayarkan 2 dinar ya Rasulullah. Saya sebagai penjamin." Ya. Lalu Rasulullah menyeretkannya. Dan setelah itu setiap bertemu Abu Qatadah, Rasulullah terus nagih, apakah sudah aku bayarkan hutangnya? Ya. Ketika suatu saat Abu Qatadah sudah membayarkan, Rasulullah berucap, al-ana baridat jildatuhu. Sekarang setelah aku bayarkan, barulah kulitnya menjadi dingin dari panasnya api neraka. Ya. Lalu bagaimana yang tadi Ustaz? Ya, Anda tidak bisa mengajukan anak-anaknya untuk wajib membayar, kecuali anak-anaknya mau, walaupun anak-anaknya berkecukupan. Lalu, siapa yang membayar? Itu adalah kewajiban negara. Dalam hadis Abu Qatadah yang diriwayatkan oleh Muslim,
Rasulullah mengatakan, "Falamma fatahallahu al-Rawi mengatakan, "Falamma fatahallahu ala Rasulih al-Futuh." Terkala Allah memberikan harta yang banyak kepada negara Islam, kepada Baitul Mal, ya, dan Rasulullah menaklukkan banyak negeri, banyak harta yang didapatkan dari rampasan perang. Maka Rasulullah bersabda, "Man mata falahu mal fali warasatihi, wa man mata fa'alayya dayin fa'alayya qada'uha fa'alayhi dainun, wa man mata walaysa lahu mal fa'alayya qada'uha, wa man mata falahu fa'alayhi dainun fa'alayya qada'uha." Rasulullah bersabda, siapa yang diantara kalian wafat dan meninggalkan harta, maka hartanya untuk ahli warisnya. Dan siapa diantara kalian yang wafat meninggalkan hutang, saya, kata Rasulullah, itu Baitul Mal yang membayarkan hutang-hutangnya. Al-Imam Nawawi mengomentari hadis ini dalam Shalah Sahih Muslim, dan beliau mengutip pendapat perkataan Al-Imam Al-Mawardi, ulama besar Al-Mawardi Syafi'iyah, Qadil Qudah merupakan Qadi di masa pemerintahan Islam di waktu itu, bahwa dari hadis ini menjadi kewajiban setiap pemimpin umat Islam untuk membayarkan hutang rakyatnya, baik hutang pribadinya. Artinya apa yang menjadi kewajiban? Kalau tidak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Rakyatmu ada yang berhutang, kenapa tidak engkau bayarkan? Padahal harta warisnya tidak cukup. Seperti itu. Ketika negara tidak hadir dalam hal ini, tidak dibayarkan, tentu ini menjadi urusan si mayat dengan orang tersebut di hadapan Allah Azza wa Jalla. Wallahu ta'ala.